English. Selimut bagus banget, cuman aku nggak tahu harganya berapa. Galau mau yang mana ya? Jadi aku nemu yang ini bagus banget ya, Pak. Parah. Jadinya beli yang ini, gak jadi yang hijau karena baunya lebih enak yang ini kayaknya. Tada, sama aku cobain ini, gak tahu deh oli bisa gak ya. Zero alkohol, tapi gak ada buat tulisan umurnya, tapi harusnya oke lah ya, gak pedes. Belanjaan aku udah banyak. Ini sebenernya gak banyak banget sih, cuman aku gak bisa ngaturnya sama banyak beli tisu. Terus sekarang lagi galau, nanti mau naik bis atau mau naik taksi aja ya. Tapi lumayan kalau naik taksi dari sini, kayak 5 apa 6 euro gitu. Kita lihat nanti deh. Tada, aku kayak mau beli ini kasetnya. Aku sebenarnya pengen beli kasetnya aja sih, cuman gak ada yang kasetnya doang. Nemu ini udah lama banget nyari, terus ini lagi diskon lumayan banget, 9 euro. Mau beli roti tawar, di rumah habis, jadi sekalian mau bawa pulang. Terima kasih. Pilih warna biru ya, kayak aku selama ini kayak nggak pernah bisa ngedekor rumah gitu kan. Cuman sejujurnya aku tuh suka banget sama warna biru, light blue gitu. Cuman ya itu kayak berhubung aku nggak bisa dekornya, jadi kayak tiap milih barang kayak lebih mikirin, oh kayaknya ini lebih murah deh. Cuman kayaknya sekarang udah nggak boleh gitu ya, jadi kayaknya memang harus pilih barang yang memang benar-benar kita suka dan jadi bakal kepake gitu loh. Ini aku tadi beli pembersih, all purpose cleaner, sama ini aku beli
buat cuci piring yang manual. Aku suka, ya itu ternyata masih ada lagi. Cuman aku paling suka merek ini sih. Jadi lagi-lagi ya, dulu waktu awal-awal aku baru nyampe, aku nggak tahu brand apa yang okay. Kayak ya udah aku beli aja yang paling murah atau yang diskon, karena sebenarnya brandnya aku nggak familiar ya. Kalau misalnya di Indo, taruhlah sorry sebut merek kayak Sunlight gitu, itu kan kayak udah pasti-pasti aja kan. Jadi kayak udah apa namanya, sabun cuci piring top of mind-nya tuh pasti kayak Sunlight. Jadi udah aku pasti belinya Sunlight. Nah akhirnya waktu itu aku lupa deh dikasih tahu teman aku juga yang orang Indo, dia tuh pakai deterjennya merek si Fox ini. Ini kalau nggak salah dari Jerman kan. Memang dia tuh harganya lebih mahal daripada yang lain, cuman waktu yang deterjen itu aku cocok juga, karena dia nggak bikin warnanya tuh jadi kusam. Karena sebelumnya tuh aku komplain kayak, kok gue tiap cuci baju kayak warnanya tuh jadi kumel gitu. Jadi kayak beli baju tuh banyak banget yang apa namanya kumel, terus warnanya kayak kecampur gitu. Nah itu aku curiga kayak deterjennya deh. Akhirnya pas udah ganti ke Fox nih jadi lumayan banget. Nah akhirnya aku cobain juga nih si alat cuci piring ini. Bener sih ternyata yang lebih murah itu kan lebih banyak, terus harganya lebih murah, cuman kayak kepake, jadi nggak keluar busanya gitu loh. Nah yang ini tuh pakai sedikit aja tuh emang okay sih ya, memang begitulah ya, ada harga ada barang. Jadi aku tadi beliin sabun mandi buat suami aku, kayak mau aku taruh di kamar mandi yang satunya yang di luar, siapa tau dia mau mandi di luar kan kamar mandi luar maksudnya. Terus ini aku juga beli shampoo lagi tambahan ini, kayaknya aku kayak suka banget sih sama si brand Herbal Essence ini. Cuman tadi aku beli sebenarnya karena lagi diskon. Karena dia harganya tuh termasuk lumayan mahal. Biasanya tuh aku pakai yang Garnier. Garnier tuh juga enak banget. Aku suka, itu harganya juga di tengah-tengah, enggak yang murah banget, enggak yang mahal banget. Karena waktu itu aku pernah, geng, beli shampoo lagi diskon. Biasanya kan kita selalu belanja online kan, ada di supermarket namanya Rimi gitu. Harga shampoo-nya tuh murah banget, aku lupa deh. Kayak sama ini berapa mili ya? Ya kayaknya segini nih. 400 mili. Terus habis itu aku beli, harganya murah banget, kayak cuman 2 euro atau berapa gitu ya. Harga aslinya tuh juga sebenarnya enggak terlalu mahal sih. Anyway, suami aku tuh jarang banget kan, kayak dia tuh enggak pernah masalah lah pakai brand apa aja, terus dia kayak enggak pernah komplain karena ya udah cocok-cocok aja pasti pakai baju. Dia komplain loh. Komplain dia bilang, "Kok rambut aku jadi kering banget ya, Beb?" Kayak gara-gara shampoo-nya deh. Terus aku kayak merasa bersalah gitu. Akhirnya aku jujur, iya kemarin cobain brand itu, soalnya yang lainnya lagi gak diskon. Terus akhirnya ya udah deh, aku kayak merasa bersalah gitu. Okay, baiklah, gak usah coba-coba. Kecuali kalau misalnya brandnya tahu banget dan lagi diskon tuh masih okay lah. Kalau yang kemarin tuh aku sebenarnya juga gak tahu itu brandnya apa. Jadi ya udah deh, sayang. Ya aku beli tisu, kayak nanti aku mau bawa sebagian ke rumah. Aku beli ini buat bersihin apa namanya bulu anjing, nemu loh akhirnya. Ini buat bersih-bersih. Oh aku juga beli bedding. Aku belum bisa nyuci kayaknya. Ini mau beli apa namanya spray. Di sini tuh cari spray kayaknya agak susah ya. Ini aku sebenarnya nggak terlalu suka sama bahan yang kayak gini. Itu bilangnya apa ya? Dia bilangnya sih satin, Kak. Mungkin satin katun kali ya. Cuman gimana ya? Jadi ya dulu tuh, ini aku jadi cerita lagi. Jadi dulu tuh aku suka banget pakai Tokped sama Shopee kan. Cuman si Tokped tuh enaknya poinnya tuh bisa kepake kan, kayak buat OVO Point kalau nggak salah waktu itu. Sekarang kayak nggak tahu udah nggak bisa kan. Terus habis itu aku tuh sering banget ngumpulin, dan aku tuh kayak waktu itu bikin target karena ada satu spray yang pengen aku beli banget. Aku lupa banget sama tokonya apa, cuma nanti aku lihat deh historinya ada. Terus intinya adalah aku tuh jarang banget beli spray. Waktu itu aku beli spray pernah di bekas teman kantor aku, cuman aku udah lama gak ngobrol dan itu awet banget. Kayak lumayan deh 2 tahun, habis itu baru sobek karena memang pakainya barbar. Karena kita bener-bener cuci pakai gitu loh. Jadi kayak enggak punya cadangan. Kayak punya cadangan tuh satu buat spray, cuman kalau bed cover cuma satu. Akhirnya ya udah pas pindahan kayak entah kenapa tuh kayak tiba-tiba pengen gitu punya. Kayak pengen nih punya apa namanya bed cover yang enak banget, yang bagus gitu. Akhirnya waktu itu ada satu toko yang udah sering banget aku lihat. Nanti aku lihat lagi tuh kayak harus banget beli di situ, aku enggak tahu. Cuman memang mahal-mahal banget karena dia bilang kan bahannya tencel. Aku lupa lah bacanya gimana sih. Ya pokoknya si tencel itulah. Terus habis itu ya udah aku tuh kayak benar-benar ngumpulin poin Tokopedia waktu itu buat beli spray, dan itu kekumpul sesuai harga spray, di mana itu harga spraynya tuh 1,6 juta.
mahal ya. Nggak tahu ya, mungkin buat orang-orang ada yang kiranya itu murah, cuman buat aku tuh sebenarnya tuh lumayan mahal sih. Sebenarnya bukan spray doang ya, ini satu set bed cover. Yang bikin mahal tuh pasti bed covernya kan. Jadi bed cover, terus habis itu spray, sama dua sarung bantal, dua sarung guling, dan ya udah aku pilih. Terus habis itu memang ongkirnya juga lumayan mahal karena dia kayaknya juga nggak kirim dari Jakarta, kalau nggak salah dari Surabaya atau mana gitu. Cuman kebetulan lagi-lagi aku waktu itu dapet apa namanya, gratis ongkir sama dapet tambahan bonus poin. Ah gila, seneng banget. Jadi intinya adalah aku bayar tuh kayak nggak nyampe 1,6 lah, cuman ya termasuk masih mahal sih, kayak mungkin jadinya 1,2 beberapa gitu. Dan itu tuh enak banget spraynya, kayak itu kayak aku beli mungkin dari pas Oli masih 1 tahun kali ya, sekarang kan dia udah mau 5 tahun ya. Itu enak banget, dan itu kayak bener-bener aku bela-belain bawa ke sini. Aku masukin koper, jadi aku nggak bawa di kardus kan. Waktu itu kita kirim barang juga kan dari Indo pakai kardus gitu. Aku benar-benar bela-belain bawa si bed cover ini. Terus kayak ah enak banget, dan sampai akhirnya si Oli udah gedean sekarang, dia kan udah mulai suka pakai selimut ya. Jadi dia kayak benar-benar suka banget dia selimutan pakai itu. Cuman ya lagi-lagi karena punyanya cuma satu kan. Kayak nanti aku udah rencana nih kalau misalnya mudik, aku mau beli lagi yang kayak gitu. Kenapa aku sampai beli di Indo? Sebenarnya dibilang di sini lebih mahal, di Indo lebih murah, enggak. Di Indo tuh yang kualitasnya kayak gitu tuh juga sama. Mungkin harganya tuh sama di sini, cuman lebih mahal sedikit lah di sini. Cuman yang di sini dengan harga segitu tuh bahannya beda. Bukan karena lebih enggak bagus ya. Cuman di sini tuh kayak orang enggak familiar sama yang bahannya adem gitu loh. Kalau di Indo tuh kayak mungkin karena tropis gitu kan, jadi kayak nyari bahannya tuh yang adem-adem lembut gitu. Aduh, pokoknya kalau dibuat kemulan tuh enak banget. Kemulan lagi, enak banget. Nah ini tuh menurut aku kayak, ini aku pernah sih punya spray kayak gini. Ini juga sebenarnya dibilang, ini kalau kita pegang tuh juga adem, cuman yang bahan yang kemarin aku bilang tuh lebih adem lagi. Dan aku sedih banget sih, spraynya tuh sobek duluan kayak oh. Dan aku selama ini nyari spray susah banget, gak ketemu. Udah bahan yang gak terlalu aku suka, karena yang keset-keset gitu loh. Kayaknya beberapa orang pasti ada deh yang suka bahan keset kayak gitu. Aku tuh gak suka yang kayak gitu, karena udah kebiasaan pakai yang si bahan adem itu. Aku gak tahu sih, tencel, entah bener itu tencel atau aloe vera atau apa, katun satin lah atau apalah. Cuman yang itu kayak ah, aku suka banget. Nah cuman yang ini oke sih, ini oke banget. Ukurannya sih sebenarnya besar, aku tadinya mau kasih ke kasurnya Oli, cuman kasurnya Oli itu lebih kecil, tapi tadi nggak ada, cuman ada ukuran 180 sama 200. Jadi ini murah banget, lagi diskon. Ini cuman 11 euro, karena aku biasanya lihat spray di IKEA, dan ada deh toko di sini namanya Hemtex gitu. Dia memang kayaknya agak high end gitu sih, dan mahal banget. Itu dia, selain mahal, dia tuh bed covernya juga kebanyakan bukan bed cover kan, kebanyakan tuh pakai quilt. Kalau di sini lagi-lagi sejujurnya aku belum terbiasa, aku bukannya nggak suka, aku belum terbiasa pakai quilt di sini, karena aku udah ngebayangin kayak aduh ribet banget deh. Kayak mesti ngeganti kan. Sebenarnya murah cuma beli covernya doang, cuman abis itu mesti beli isinya juga. Nah ini aku coba nih beli karena tadi lagi diskon. Terus dia kayaknya masuk gitu sama warna spraynya, yang paling masuk ini karena tadi cuma ada 3 warna. Apa warna kayak kuning gading, aku gak terlalu suka, takutnya bilang. Ah anyway, jadi ngoceh udah 10 menit di sini, nanti video YouTube aku jadi panjang banget. Aku beli ini sarung tangan, sebenarnya aku juga nggak pernah pakai sarung tangan karena di sini kita jarang banget cuci piring kan, kayak apa namanya, pakai mesin. Buat Oli ini aku ternyata juga perlu ini, kayak nanti aku mau bawa pulang nih. Nah ini tada. Sebenarnya salah satu thrift store yang pengen banget aku datengin, baru sempet hari ini, aku lewat. We'll be right back.
Aku mau strawberry. Cucut. Buat Paskah, gemes banget anak aku minta beliin. Ini apa sih, Dek? Candle. Lucu banget tuh. Terus dia minta beliin ini. Coba mami lihat dulu harganya berapa. Ya ampun. Kak Nando. Pas banget tinggal satu. Bento, it's your lucky day. 4 roti. Bingung deh kayaknya mau beli apa ya. Tungguin aja deh. Mau bikin wrap, buat wrap ini jajan candy lah tuh. Kita beli ini. Mau ini aja. Ya udah. Ini mau makan yang praktis aja, jadi mau makan pizza favorit kita. Kayaknya mau beli ini deh, yang ini sama serante special. Sama ini sih yang paling kita suka, enak banget, yum. Apa? Apa tuh? Sukaan aku lagi diskon, yeay. Gyoza. Yang lama banget. Apa yang lama? Yang lama kan kamu, karena udah dapet. Kamu gak sabar. Mayones di rumah, aku mau beli yang ini. Feta cheese, Greek cheese enak banget dipakai buat makan saya. Aku beli banyak buah, pisang, strawberry buat Oli karena dia suka banget strawberry. Terus beli anggur, aku nggak tahu sih yang ini enak nggak ya. Soalnya ini lagi diskon, jadi ya udah aku beli. Terus aku juga beli makanan frozen, ini yang aku bilang si gyoza ini, si merek ini enak banget. Wah enak banget sih, cuman enak lah. Terus yang tadi lagi diskon. Beli pizza, nanti malam beli apa ya? Tapi beli ribs juga. Cobain. Ah tadi udah yogurt, tara. Ini buat Oli. Oli tadi nggak mau. Iya tapi apa? Oli tadi bilang nggak mau. Masa sih udah dimasak? Jadi hari ini kita baru keluar rumah. Tapi suami aku mau nonton bola, jadi mau belanja sedikit dulu yang cepet. Aku juga gak tahu sih mau beli apa, cuman banyak yang perlu dibeli. Banyak peralatan dapur. Alas dapur buat laci, biar gak ada bunyi. Kayak ini. Beli 3 bantuan. Aku mau beli atau nyari apa? Nyari apa, Dek? Kita suka beli peralatan. Ini, Dek, yang ini, Dek, kertas gambar. Itu berapa harganya? Ada. Oh, 2 euro ya, udah boleh.
Tapi sama ambil ini buku gambar. Marker kamu masih banyak. Wah, 6 euro mahal juga. Jadi ya, selain perlengkapan dia tuh ngetop juga nih sama baju anaknya. Gemes banget. Dulu aku waktu awal-awal nyampe belanja di sini mulu. Ketemu sama yang apa tuh? 4,5 isi 4. Iya ini 4 nih. Dia bilang 4. Iya makanya, tapi aku enggak tahu yang mana yang lucu ya. Banyak banget storage-nya. Pencil mark. Gimana maksudnya? Pencil mark. Pencil mark? Iya maksudnya. Oh ya udah. Minus banget. Nggak tahu buat apa ya. Suami aku langsung beli 2. Boleh beli yang itu juga nggak lucu banget. Tapi buat apa ya yang coklat? Tapi buat apa ya? Susah deh ini dulu deh. Takut bawanya susah. Jadi ya, ini tuh cita-citaku banget punya ini. Beb, aku pengen banget beli ini, Beb. Cuman kayaknya nggak bisa di bathtub kita ya. Hah? Nggak ini? Sore nanti belum bayar. Nggak boleh bayar dulu. Hari ini aku nyobain beli barang diskonan, liat deh. Karena dia udah rusak sama Afrika. Ya, 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 ayo. Nah, kamu beli apa? Yang satuan juga dibalikin. Udah. Ini mau juga nggak? Ya udah, Oli mau beli 2. Ini mau 2-duanya. Itu lagi diskon nih, Beb. Ipun, Oli. Vanilla. Mama suka ice cream. Gak suka ya? Favorite. Toblerone nggak ya, Toblerone? Anak aku mau bantuin scan. Ya tidak, itu berat. Ini tuh daddy aja deh. Ah, kakak. Oh, cucu. Nutella. Be careful. Ada. Diskon, Beb. Aku beli apa namanya? Baik banget Oli bantu. Eh nanti yang lain nanti aja, yang lain aja. Nih. Ini. Scan dulu. Ini mau bantuin. Scan dulu. Tewe mau pulang. Dingin banget. Tapi ini cerah banget karena ini masih jam 6 sore. Tuh, masih terang banget. Aduh, happy banget kalau kayak gini. Kita lagi mau ngajar bis. Ini bisnya kayaknya masih agak lama. Seperti biasa, kita bawa belanjaan. Sebenarnya bisa sih naik Bolt. Cuman kayak pengen menikmati sore hari ini aja. Ini kita lagi nunggu bis di daerah Rotermami. Bagus banget. Kayak aku udah pernah beberapa kali video daerah sini. Itu ada museum, aku lupa deh museum apa ya, belum pernah ke situ. Oke, nanti mau deh cobain sekali-sekali.